di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, ada seorang pria yang terkenal karena selalu membawa pispot kemanapun dia pergi. Teman-temannya bertanya kepadanya, "Kenapa kamu selalu membawa pispot itu kemana-mana?" Pria itu tersenyum dan menjawab, "Ini adalah pispot ajaib. Setiap kali saya membuangnya, uang muncul di dalamnya." Teman-temannya awalnya tidak percaya, jadi mereka meminta bukti. Pria itu dengan senang hati memperlihatkan pispotnya dan membuangnya ke toilet. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkannya dan, sungguh, di dalamnya ada uang. Teman-temannya terkejut dan bertanya, "Benarkah ini pispot ajaib? Bagaimana bisa uang muncul begitu saja?" Pria itu tertawa dan berkata, "Bukan pispotnya yang ajaib, teman-teman. Yang ajaib adalah saya yang selalu lupa membawa dompet."